Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para bapak ibu dalah para kakang-kakang kula sedaya ing swantara. Pun tewangaken kula Anom Surata dalang wayang kulit saking kita sala. Atuh pemut dhateng para bapak ibu para kakang gandeng virus corona menika Pak Esutik Doyo turut cepet sangat melaripun milo monggo penjenar kau diri akan wonten dalem kemawon piyambak-piyambak selama ini pun nembe wonten niko buat bisa ngerasain dalem mungkin milo kanggi medot rante sama ngantos kelantur-lantur makin-makin menai tular temular sing binjing menopo rangpun pun monggo kepano berdiri akan menggalihkan iwenik buatan dalam yang mau nih karena bapak ibu sekalian keluarga manut menopor ingin datus jauh sakit pamarin tahi kang sabuli kumpe pangkan dicangkep murih wilujeng sedayani pun wilujeng keluarga bulan dengan sedaya wilujeng keluarga kebolan wilujeng keluarga ingin mapan wonten ing Indonesia namun semangat ngatur dulu lepat lumpang atur monggo wilujeng ngalam dalem akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Bayu Aji, seniman dalang wayang kulit dari Surakarta. Menghimbau kepada masyarakat luas untuk mengindahkan anjuran pemerintah lockdown untuk sementara waktu mengurangi penyebaran wabah atau virus corona. Dengan adanya pemberitaan sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah sembuh, kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga menjadi kabar yang terus membaik dan terus berkurang korban dari virus corona. Mari kita indahkan anjuran dari pemerintah, tinggal di rumah untuk sementara waktu, tidak keluar. Dalam hati berdoa semoga virus corona segera dihilangkan dari negeri kita tercinta Indonesia, dan kita bisa melaksanakan kegiatan kembali seperti sedia kala. Para seniman bisa berkarya lagi, memberi hiburan kepada masyarakat luas. Monggo dipun tindakaken sarangan ing atas nyuwun mugi-mugi ing dalem kawon tenan ing atas mekaten kalis saking guru kita Nuswantoro ing kita tresnani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Bagong Darmono SH saking Klaten dalang wayang kulit ajak-ajak datang panjenengan sedaya monggo para kadang kula dherekaken manut dateng dawuh saking pamarintah babakan virus corona awake dhewe ora usah lunga nang ndi-ndi sik nggih lur nang omah sik ora usah lelungan ora usah dolan-dolan sik tenggriya rumiyin supados saged pedhot rantai penularan wabah menika supaya keendang rampung koronane keendang lunga iso wayangan meneh iso tanggapan meneh iso guyon-guyon kabeh iso nglipur panjenengan sedaya dalang-dalang pengrawit do seneng kabeh wong-wong serta arep gek do bunga kabeh panjenengan ya entuk hiburan kabeh nggih lur. Matur nuwun, saestu kula suwun monggo ten griya rumiyin ngantos sirna purna menika saking bumi pertiwi. Matur nuwun, tetap sabar tawakal bersedrah diri nggih lur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Assalamualaikum lur. Saya Ki Anom Tijo Tangko dalam dari Karanganyar. Sesuai dengan himbauan dari pemerintah
untuk mencegah penyebaran virus corona, sebaiknya di rumah aja. Mari kita ikuti dari pemerintah yang bijaksana, dan itu salah satu cara untuk supaya memotong dan memangkas mata rantai dari virus COVID-19. Semoga cepat hilang dari bumi. Pertiwi nikulur on tenggriyo mawon mboten sah metu-metu. Mengke nek ra kuat ngempet ya metu karepe dhewe. Mengke nek pun COVID-19 nak ilang saking bumi Indonesia, mangke lak saged medal-medal bebas kadi dening bumi kados biyen. Monggo mesakne para pekerja-pekerja seni termasuk dalang, yoga, sindian, dipangson dan sebagainya, ini yang tidak keluar tanggapan sama sekali dan banyak yang dibatalkan dan di cancel. Maka dari itu kita ikuti himbauan dari pemerintah. Punten griya mawon insang medal-medal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ki Putuk Wijanako, dalang dari Kota Sragen dan juga ownernya Digi Channel. Di sini saya cuma mau menghimbau kepada panjenengan-panjenengan, terutama masyarakat Indonesia semuanya, ayo kita taati peraturan pemerintah, yaitu lockdown atau tidak keluar rumah, karena kita baru kena musibah, yaitu corona. Dampaknya corona sangat 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 membahayakan. Semua berita yang ada di media sosial atau media apapun hanya corona, corona, dan corona. Itu yang sangat bisa membuat psikis kita kena. Makanya kita lebih baik mengikuti anjuran pemerintah, di rumah aja, tidak usah kemana-mana, tidak akan lama. Kira-kira 2 minggu lah kalau kita mentaati peraturan, semua nanti akan kembali ke normal, kembali sedia kala seperti kemarin-kemarin. Otomatis perekonomian kita akan segera pulih kembali. Karena apa, ini dampaknya sangat luar biasa, terutama yang swasta, utamanya lagi para seniman. Ini semua job seniman batal semua. Gak ada orang seniman ini payung, gak ada. Padahal kita sebagai seniman itu mengandalkan job atau pentas. Karena ini jin keramaian tidak boleh. Dari Bapak Kapolri memang dianjurkan tidak boleh mengadakan keramaian selama corona belum selesai. Oleh karena itu, mohon anjuran ke panjenengan untuk mentaati peraturan pemerintah. Kita di rumah saja, tidak usah kemana-mana, karena supaya cepat selesai keadaan kita. Saya mohon sangat kepada panjenengan, ya. Wis kempes di lewat, wis rasa neng dindi, kita cukup di rumah, biar nanti cepat selesai, kita kembali bekerja, kembali beraktivitas seperti kemarin-marin. Ngaten nggih, semoga ini sangat bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dulur-dulur, rincang-rincang sedoyo. Saya Kisena Nugroho dalam wayang kulit saking Ngayogyakarta, mengajak sedoyo kemawon supados tetep mapan wonten ing dalemipun piyambak-piyambak, mboten sah berkumpul-kumpul, mboten sah bergerombol. Monggo kita putus penyebaran corona sampai di sini, supaya semuanya bisa bekerja dengan baik, yang bekerja, yang petani, yang berjualan, dan juga seniman kembali bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kula nuwun, kula Sigit Aryanto saking Rembang, Jawa Tengah. Mugi-mugi panjenengan dan kula sedaya sami manggih kabar kesuwarasan. Monggo sedaya kata-kata dulur-dulur kula aturi jagi kesehatan wonten dalem pun piyambak-piyambak kemawon supados bebendu corona menika enggal sirna. Monggo sareng-sareng
Bub, Pak Gebluk. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kanca sedaya, kula ingkang kebumen iki tangi turu. Menek mata kelingan corona. Kok iya kabeh ya do mesakne. Coba tal kabeh dan dedet. Mangan bingung dene omah sik ya ben koronane minggat cepet tel kabeh terus piye setorane piye dibayar do manut karo pemerintah sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang, para sedulur, monggo kita sedaya mituhu dawuhipun pemerintah ingkang nyatanipun jagat menika nembe ing pageblug mila kula kalian panjenengan murih pageblug menika mboten dinawa-dawa mboten kedawa-dawa kula kalian panjenengan kedah sadar kedah gego kedah mituhu menapa ing dados dawuhipun pemerintah mboten susah menyang saking dalem nek ora jan penting tenan. Boten sah tindakan, boten sah bergerombol-gerombol, boten sah berkerumun, boten sah kepalgalan rencang-rencang ingkang kathah. Menika menawi dipun tindakaken, kula kinten inggih menika ingkang saged memutus mata rantai penularan virus corona menika. Gusti mugi-mugi enggal padang dumateng jagat ing nedeng nambang pepeteng menika para kadang. Menapa malih para kadang-kadang dalang, para seniman sedayanipun, seniman krawitan, seniman pedalangan, seniman campur sari, seniman penyanyi lan sanes-sanesipun. Kula ngertos penyanyi sedaya sedayanipun susah. Seniman sing dijagake duit petune saka wong nanggap, pokoke niki sedaya tanggapan dibatalke. Saya-saya ini pun dipun pending dan dipun tunda. Kalau kalian dipendingan kita sakit nampi kawantaran menikah yonal dianto abot ini kudu dilakoni ingin susah menamu kejadian piyambak. Kalau piyambak ini tumut sedih menikah namung monggo. Kalau kalian dipendingan tansah mitu hudawi pun pemerintah apa anjuran pemerintah katus dawi pun Pak Ganjar menikah ora sah do metu ora sah sekrong Jakarta ora sah do mudik ora sah bergerombol ora sah berkerumun sedaya bentuk-bentuk ingkang melibatkan tiang kathah kadosta pengaosan pagelaran kesenian menapa kemawon kadosta rapat-rapat kadosta sarasian-sarasian dipun awisi dipun larang utawi dipun stop menika kedah dipun gego kados ketika dipun Bapak Jokowi ngaten menika pancen leres menawi menika kula kalian panjenengan nglanggar menika mangke perkawisipun bangsa menika betul enggal rampung margi tidak terputus mata rantai penularan virus corona. Menawi kula kalian panjenengan tidak tertular maka juga tidak menutup kemungkinan bahwa kula kalian panjenengan yang menularkan ngaten para kadang mugi menika ndadosna kawuningan lan dipun sadari sedayanipun monggo cekapunten griya kados kula jane ya supek wis seminggu nang omah bebasan ora ubah ora mulah ora makarya ora entuk apa-apa ning kaya nyatane kudu dilakoni dan iki tata ya kula nganti kembluk-mbluk niku marga ora metu saka omah ora nyambut gawe ora di duit ning nggih disyukuri mawon alhamdulillah monggo sarep-sarep sami ndedonga mugi-mugi wabah corona menika enggal sirna utaminipun saking lumaing bumi kurping langit menika panggesangan enggal pulih tata titi tentrem raharja guyub rukun samad sinamadan daya ginayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Mulyono Purwowijoyo atau Pak Mulyono BW dalang wayang kulit saking Klaten. Nggih sementara
pihak juga mengetahui bahwa saya pegawai di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Datang Poro Kadang, Sutresno Budoyo, dan seluruh masyarakat tak campur mawon bahasane. Kita semua di seluruh penjuru dunia tidak mengenal agamanya apa, sukunya apa, bangsanya mana, sedang menghadapi sebuah wabah yang cukup dahsyat. Dan di negara-negara tertentu ternyata korban yang jatuh sudah sedemikian banyak. Sedaya sampun paring dawuh bilih cara terbaik untuk menanggulangi wabah atau bencana ini adalah kita tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar, kita harus melakukan apa yang disebut social distancing, menjaga jarak kita dengan sesama, tidak bersentuhan, dan mengurangi sentuhan kita terhadap apapun, dan selalu higienis kalau terpaksa harus keluar. Tetapi itu adalah pilihan di mana kita yang memaksa kita harus keluar. Hal terbaik yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di rumah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita untuk kepentingan kita dan kepentingan bersama. Selalu bersih, menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh. Ojo mengburu terus, olahraga, saya juga olahraga ini. Makan yang cukup, minum yang banyak, teh 3 kali sehari minimal, teh panas. Nek kula selalu teh tawar, saya enggak suka minum manis, karena kalau yang manis itu biasanya saya lihat saja. Terus, supaya bencana ini cepat berakhir dan kita selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya dan berkuasa atas segalanya. Di negara-negara tertentu sudah lockdown. Di India yang meninggal baru 2 orang, tapi sudah lockdown total nasional, sapa sing metu digepuki. Di Italia yang tadinya meremehkan, korbannya sedemikian banyak. Padahal mereka negara maju, semacam Italia, semacam Cina, semacam Korea, duitnya banyak. Kita antisipasi baik-baik. Monggo, sementara semua sedang prihatin, terutama seniman-seniman dan teman-teman yang melakukan pekerjaan di dunia entertainment. Jobe batal atau ditunda semua. Nangis kabeh. Tapi yang terpenting dalam hidup ini, ya atas kehendak Tuhan tentu adalah nomor 1 keselamatan dan kesehatan. Monggo penjenengan, kita saling mensupport, saling membantu di rumah saja supaya segera bencana dan wabah ini berakhir. Tetap jaga kesehatan, tetap berlindung dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum. Salam sehat, selamat, dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balala, seniman dari Kabupaten Boyolali, mengajak sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya, tetap di rumah menjaga kondisi kesehatan kita masing-masing dan lingkungan kita. Pokoknya tetap di rumah dulu sambil menunggu instruksi dari Bapak Pemerintah yang nanti akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan untuk teman-teman yang masih ada di perantauan, tahan dulu, jangan sampai mudik, biar semuanya terkondisi dengan aman.